Pemirsa, waspada peredaran narkoba cair yang dipasarkan lewat media sosial dijual seharga Rp500.000. Seorang kurir dan pembuat narkoba cair ini ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam sehari, pelaku memproduksi 100 botol narkoba cair. Polisi menetapkan kurir pembuat narkoba cair sebagai tersangka. Dari tangan tersangka disita barang bukti 280 gram ganja kering, 3 toples ganja cair yang telah diolah, serta ratusan botol cairan alkohol. Dalam sehari, tersangka mengaku memproduksi hingga ratusan botol narkoba cair. Paket narkoba cair siap edar dipasarkan melalui media sosial seharga Rp500.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dua orang tersangka ini merupakan bagian dari jaringan sistem produksi dan distribusi olahan ganja berupa serbuk dan ganja cair yang digunakan sebagai campuran untuk vape dan rokok. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.